Ini manfaatnya untuk jantung pisang ini kita bisa apa? Ini lagi kawin ini. Monster. Pakai ikan ini. Karena bentuknya kayak bambu haur ini bisa dikonsumsi rasanya. Kalau buah ini disebutnya makanan ular ya. Ah, tuh. Ini enggak bisa dikonsumsi, agak kurus. Kalau yang bisa konsumsi agak montok ya. Tetap kita olah nanti ya. Jangan maning son, nangkap belalang terbang lagi, aduh belum rezekinya, kita cari. Aduh, ingat, ada belalang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di persawahan ya. Dan sekarang kita akan survive di persawahan ini ya. Biasanya di persawahan itu banyak belalang ya. Coba kita tangkap belalang nanti dan kita olah seperti apa, kita lihat aja nanti ya. Dan sekalian kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa kita konsumsi ya. Nah, untuk kalian semua jangan mudah terkecoh oleh tumbuhan dan buah-buahan yang warnanya sangat menarik. Soalnya tumbuhan dan buah-buahan ada yang bisa dikonsumsi ataupun juga yang tidak bisa dikonsumsi. Pokoknya jangan sampai terkecoh dengan warna buahnya ya. Pokoknya daripada penasaran, kita langsung berusaha. Yuk. Lanjut. Yuk, tanam lagi. Ngeri. Oh, nang guys, oi, ring has guys. Ayo ring has pak oi. Kok bisa malah sumet ge. Kang, eh dua sekali, ih, oleh hebat, nangkap belalang satu dua. Tuh, nah ini belalang yang bisa dikonsumsi ya. Ini belalang tuh banyak macamnya ya, ada yang hitam, ada yang enak ini nih, hijau-hijau gini nih, lihat. Dua nih, ya. Kita olah nanti pak. Ada belalang yang lagi bercocok tanam ya. Mana pak? Tuh. Mana pak? Tuh di bawah tuh. Nah, ada nggak lihat nggak? Mana sih? Nah ini di bawah nih. Tadi dulu nih. Oh itu yang cowoknya, iya, cowoknya nggak kan? Hitam. Ya. Tangkap kuning kuningan. Tangkap pak. Ah dapat pak. Maaf diganggu. Nih, ini lakinya. Ini perempuannya. Kalau perempuan tuh gede, kalau lakinya kecil pak. Kalau belalang, bedanya gitu pak. Makanya kalau lakinya kecil, perempuannya gede itu belalang. Pak, nah tengah satu pak, tangan dewa pak. Kita juga dapat. Mana dapat yang di sawah? Enggak ini. Mantap. Nah, oh perjalanan kita disambut dengan belalang-belalang yang nanti kita akan olah. Seperti apa olahannya, kita lihat aja nanti. Benar guys. Dapat pak? Dapat dong, ilalang. Ilalang, belalang, belalang, pak. Pak, ilalang. Ini yang dipakai sama Satria Baja Hitam. Iya benar.
belalang tepur. Pak, coba lihat sini, Pak. Ada takokak, Pak. Takokak. Nah, nih. Boleh, Pak. Nah, buah takokak, Pak. Nah, buah takokak ini kan bisa dibikin lalapan ya. Ini manfaatnya untuk merendahkan darah tinggi. Nih. Kita ambil ya. Kita buat lalapan nantinya. Karena takokak ini tumbuh liar berarti. Tumbuh liar kalau tepat. Kita manfaatkan aja yang ada di alam sini, Pak. Ini tekstur dalamnya nih kayak ini kayak buah lunca. Apa? Lunca. Cuman agak sedikit keras kalau takokak ya. Di tempat kalian namanya apa nah? Seperti ini. Kalau di kita sih disebutnya takokak ya. Coba Anjim, makan Anjim. Enak. Kayak ini. Enak, ya? Iya kayak itu, kayak lunca. Enak. Nah, teman-teman, itu ada jantung pisang. Nah, ini buat teman-teman, jantung pisang ini kita bisa apa? Bisa dimakan ya. Soalnya kalau jantung pisang itu bermacam jenis ya, ada yang caw ambon, caw lumut. Nah, kalau ini caw bering namanya nih. Oh, caw bering. Nah, kita ambil ya. Ya enggak apa-apa lah ya, udah jantungnya ini. Ah, kita manfaatkan ya yang ada di alam. Kalau ini jantung apa? Pisang bering ya. Pisang bering ini rasanya manis, bisa dikonsumsi ya. Kalau pisang ambon rasanya pahit, Pak. Oh, gitu. Kalau ini bagus, Pak. Bisa kita konsumsi, Pak. Biasanya kalau nangkap larang itu pagi ya. Yang ini dia. Dapat. Yang lain lagi ini nangkepin belalang. Dan di sana teman satu lagi ini apa namanya? Ngambilin jantung pisang tuh. Nah, kita dapat jantung ya, jantung pisang nih. Dapat 1 2 3 4 5 ya. Sebagian kita bakar, sebagian kita sayur ya. Nah, kita bersihkan dulu nih. Ini masih muda ini, Pak. Sebenarnya ini juga masih muda itu. Kalau yang gini kita buang itu ya kan ada dalamnya itu agak keras. Nih, agak cukup. Ini yang keras. Dapat, Pak. Olah nanti. Di sini ada belalang, belalang jando namanya. Ini lagi kawin ini. Monster. Monster ini belalang jando namanya. Nah, ini kalau nyari belalang itu di pagi hari atau di malam hari ya. Karena siang hari agak susah nyari belalang, ini kita dapat segini. Ini tapi kita tetap kita olah nanti ya. Sekarang kita mau lanjut cari tumbuhan aja yang bisa kita masak nanti. Nah guys, di bawah itu banyak pohon pakis ya. Siapa tahu pakis itu bisa kita konsumsi ya. Kita lihat dulu di bawah ya. Yuk, teman-teman kita lihat dulu. Jangan hati-hati kan. Bagus apa? Bagus apa? Licin. Licin itu. Mengenang masa kecil ya. Yuk kita lihat pakisnya ya. Ternyata lu. Aduh, kayak keluar woi. Mau yuk. Apa? Kita nak orang ya lah. Nah ini ada juga pakis ya, tapi ini nggak bisa dikonsumsi ya. Kalau jenis pakis yang nggak bisa dikonsumsi ini agak kurus, daun juga nggak hijau ya, agak kekuningan. Coba kita lihat yang bisa dikonsumsi ya. Nah teman-teman ini yang bisa dikonsumsi ya. Warnanya agak cerah warnanya, bisa dikonsumsi nih. Kita coba makan mentah dulu ya. Ini juga bisa makan mentah juga. Tuh bisa ya. Rasanya agak keset-keset, agak ada cairan gitu ya, tapi enak, nggak apa-apa, ini makan mentah juga, buat lalap juga enak nih. Kalau pakis ini, jenis pakis yang di pinggir sawah, maksudnya di dekat air ya, dekat pokoknya dekat susukan, kalau bahasa Sunda, dekat susukan. Selokan, parit. Selokan, parit ya.
Beda lagi kalau yang gunung, beda ini lagi ya. Ini yang di tempat dari yang lembab-lembab. Ya. Wih, mantap. Pakis. Tuh, pakis ini panen pakis, guys. Nah, di sini banyak sekali guys pakisnya tuh. Lihat. Banyak sekali pakis-pakisnya. Kita petik aja langsung ya. Karena ini berada di dekat aliran sungai. Ya, lembab. Lembab sekali. Ya kalau ini pakisnya kalau dinamakan pakis itu ya pakis ikan. Pakis ikan ini. Karena bentuknya kayak sirip ikan, makanya disebut pakis ikan. Nah, kalau yang enak yang kayak gini ya, yang masih muda gini nih, contohnya seperti ini. Tuh. Ini sampai di sini juga masih muda ya, nih. Masih muda ini. Nah, ini lihat. Mantap nih. Surganya pakis nih. Pokoknya mantap lah. Si banyak enggak, Pak? Banyak. Sebelah sana banyak. Enggak tahu ya pakis ini, enggak tahu orang sini tahu ini bisa dikonsumsi atau gimana ya, enggak tahu, enggak dijamah sama orang juga gitu ya. Sebenarnya ini kalau untuk di pasaran ini, untuk di pasar-pasar atau di swalayan, pakis ini udah jarang ada yang jual, Pak ya? Iya, udah jarang. Karena kan sekarang kan sawah-sawah udah pada dibangun, jadi pakis itu kan tumbuhnya tuh di tanah-tanah lembab ya. Kalaupun ada ini biasanya harganya agak sedikit lumayan, iya, Pak. Lumayan. Kita cari lagi, Pak. Kita cari yang banyak. Kita masak pakis hari ini campur sama belalang balado mungkin, Pak ya. Wah. Ini benar surganya pakis, guys. Nah, bisa dilihat tuh. Ini pakis semua tuh. Ini tumbuh liar ya. Keren ini sumpah. Wah, enak ini, makan enak sekarang kita. Tah. Kelempak. Pak, hati-hati, Pak. Aduh, Pak. Ini ngambil pakis sih serasa apa ya? Kita serasa nemu harta karun, guys. Beneran, soalnya pakis ini udah jarang tumbuh di perkotaan, Pak ya? Iya, jarang. Karena mahal ini kalau di. Iya, terus pun kalaupun ada di supermarket atau di swalayan yang lainnya, harga pakis ini agak lumayan, harganya lumayan dah. Nah, ini kita tumbuh liar, kita tinggal panen, nanti kita mukbang pakis, guys. Ya, kalau pakis ini sebenarnya kalau habis dipetik itu ya, habis dipetik seminggu kemudian juga banyak lagi, Bang. Tumbuh lagi dia. Oh, jadi tanaman pakis ini semakin sering dipetik ya, itu semakin subur, iya, Pak ya. Semakin sering dipetik semakin subur. Dia akan tumbuh lagi. Contohnya yang kecil kayak gini nih. Ini enggak kelihatan nih. Coba ini bisa kita petik juga. Kan ada lagi nanti tumbuh lagi. Jadi banyak ya. Coba lihat apa sih, Pak? Nih. Yang ini tadi ya. Ini semuanya. Banyak banget nih. Kita pasak lah. Oh, ternyata di sini ada juga pohon bambu ya. Siapa tahu ada rebungnya, kita cari ya. Ini bisa dikonsumsi ya. Rebung apa ini? Kang, rebung apa ini? Mana? Nih, pohon bambu maksudnya. Bisa dikonsumsi enggak? Kita cari ya. Mana? Nah, kemarin kita pas serpop itu gagal untuk mencari rebung dan mudah-mudahan sekarang kita nemu rebung di sini. Bang, ada satu, Bang. Iya, Bang. Ada. Tuh, ada satu tuh. Mana, coba lihat. Tuh, lihat. Ada satu. Ini bambu teman bukan? Bukan, ini bambu hawur. Oh, ada nih. Ada satu. Ada satu. Ambil ya. Oh, bagus. Kami. Maaf. Nah, sip. Bagus ini. Coba kita cari lagi. Lihat, Pak. Ini namanya bambu hawur. Bambu hawur ini bisa dikonsumsi, rasanya manis. Beda lagi dengan bambu gombong yang gede-gede itu rasanya pahit. Kita cari yang lain, Pak. Kita cari yang lain ya. Nah, kalau buah ini disebutnya makanan ular ya. Lihat, Pak. Nih, merah nih. Tuh, merah. Oke. Tapi kalau di Indonesia nggak ada ya ular makan buah-buahan. Nggak tahu kalau di luar negeri ya. Nah, seperti buah ini kalau di kita disebutnya amis mata. Amis mata ya. Ini udah petik nih. Coba kita coba ya. Kita coba dulu nih masaknya. Manis, Pak. Manis? Ya. Manis. Nah, untuk ini bisa dimakan ya, bisa dimanfaatkan. Ya, dimakan, ya. Tapi kalian jangan sampai terkecoh dengan warna buah. Karena ada juga warna buah yang menarik. Tapi itu tidak bisa dimanfaatkan ya, dan itu juga bisa beracun. Ya. Dan menurut mitos,
buah amis mata ini disebut juga makanan ular katanya. Tapi setahu saya di Indonesia nggak ada ular yang makan buah. Kita makan lagi lah. Boleh. Lanjut kaki, Pak. Pakis ya, tapi pakisnya beda. Ini nggak bisa dikonsumsi ya. Contohnya seperti ini, perbedaannya kita ambil dulu. Nah ini beda, perbedaannya. Ini yang bisa dikonsumsi ya. Yang ini nggak bisa. Tuh, ini nggak bisa dikonsumsi. Agak kurus. Kalau yang bisa konsumsi, agak montok ya. Dari daunnya juga beda, Pak. Dari ya, daunnya juga beda. Ini agak cerah. Dan daun-daun tuanya seperti ini tuh. Ya, kalau yang bisa konsumsi, ini kurus-kurus daunnya. Terus batangnya agak sedikit keras, Pak ya? Iya, keras batangnya. Nah sebenarnya di sini juga banyak tuh, cuman pakis-pakis ini tidak bisa dikonsumsi ya. Nah mungkin kita udah cukup pak lah segitu. Kita lanjut masak aja ya. Kita lanjut masak pak ya. Kita bersihkan belalang yang tadi, terus ada pakis, ada juga tadi kita ambil rebung, jantung pisang juga ya. Kita olah semuanya dan untuk masak-masak serahkan ke Pak Jimmy aja. Oke. Lanjut pak. Lantong kang, lain dong kang. Wah, wah. Nah guys, rebungnya kita kupas dulu ya. Kita ambil yang mudanya aja, yang tuanya ini kita buang nanti. Biasanya kalau yang muda itu enak ya. Mantap. Yang mudanya. Jangan salah sangka guys, ini muda rebung bukan muda apa ya. Kita kupas dulu. Rebungnya kita potong gini ya. Oke, kita coba dulu ya. Kalau yang rebung yang gak bisa dimakan itu agak sedikit pahit. Ini kita coba dulu. Enggak pahit sih ini, coba. Emang ada manisnya. Ada manisnya. Itu bisa dimakan, Pak. Itu bisa. Pahit karena emang masih, iya, masih mentah, Pak. Ya. Tapi bisa dimanfaatkan kan ya. Bisa. Alhamdulillah ini hasil petikan dari alam hari ini ya. Ada jantung pisang, ada rebung, dan tidak ketinggalan ini pakis kita ambil tadi ya. Dan yang terakhir ini belalang, walaupun kita dapat dikit tetap kita olah nanti ya. Iya, tapi bukan belalang kupu-kupu. Iya, bukan kupu-kupu. Dan seperti biasa bumbunya kita bawa di rumah, kita masak pedas seperti biasa, kita masak pedas di oseng-oseng lah. Kita lanjut masak. Nah, ini kita nemu nih. Ini wajan kita manfaatkan kemanapun kita explore ya. Ini kita namakan wajan atau katel keramat. Mudah-mudahan ini katel ini membawa hoki ya. Pokoknya kemanapun kita explore akan dibawa pak ya. Iya, bawa. Sudah mas? Meskipun sudah ompong tapi. Aduh ini. Yang ya. Penting nggak bocor pak ya. Kita wajan keramat. Ya. Jadi utama ya. Ini. Ya. Nah, kalau pakisnya nggak kita sayur ya, kita bikin lalap. Kita rebus buat lalapan, kita cuel sambal nanti ya. Nih. Wah, mantap ini. Maaf ya, ini bukan sombong. Nah, kalau kita mau terdesak, ya kita balik ke kita kan juga, nggak apa-apa. Ini mendidih ya. Bukan kita sombong, kalau ilmu nggak ada. Cuma kita pakai trik. Coba sampai ke airnya pak? Iya udah sampai ke air tadi. Oke, karena lalangnya kita dapat dikit ya, kita goreng aja, goreng kering ya. Kalau banyak tadi kita balado, rencananya kita dikit. Nah, kita cobain dulu nasi liwetnya. Oh. Iya benar.
Hangat. Nah, ini daun pisangnya kita deang dulu ya, biar nggak robek. Buat makan nanti nih. Nah, waktunya masak jantung sama rebung nih, ya. Masukin ya. Oke, alhamdulillah ya udah beres masak. Ini sayurnya udah siap saji ya. Ini ada jantung pisang, ya, rebung sama jantung pisang ini masak juga ya. Ini ada pakis. Pakisnya enggak kita sayur, kita buat lalap aja coy, sambal. Semuanya udah siap dimakan ya. Ayo teman-teman kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jantung bakar. Ini jantungnya dibakar nih. Jadi bumbunya nyerap ya. Nah, udah direbus tadi susunya. Seperti biasa, sayurnya pasti pedas. Sambalnya nih, Pak. No, sambalnya dulu. Sambalnya. Oke, kita coba ya. Nah, ini pakis yang sudah direbus ya. Enak direbus, enak apalagi di sayur. Disatuin sama sambal. Mantap. Ini disebut itu sambal cuel. Itu ada itu juga belalang. Ini nih belalang nih. Belalang. Rasanya kayak udang ya. Renyah banget guys. Jadi bumbunya meresap, teman-teman ya. Meresap. Pedasnya mantap. Dalam. Masaknya pas ini. Rasanya juga. Wow. Tuh, ini belalang kepur. Jantung. Rasanya nendang banget, Pak. Kan biasanya daun pakis sama rebung itu direbus sambalnya cowel. Biasanya kita kadang-kadang pakai asam dikit biar segar rasanya. Nah, ini tadi enggak kita bawa asam jeruk maksudnya. Tomatnya. Coba. Nah, ini jantung yang dibakar ya. Rasanya kayak daging sapi. Tuh. Ini apa, Pak? Daging sapi. Sapi. Satuin sama sambalnya lalu kita makan. Nah. Ini ya kalau belalangnya ini aku belum sama sekali belum pernah makan belalang ini, tapi baru nyoba rasanya enak. Tuh, boleh teman-teman ya yang belum nyoba silakan dicoba ya. Rasanya enak kayak udang. Tuh. Kalau saya rasanya rasa belalang, Pak. Karena belalang itu juga mengandung zat besi juga ya, proteinnya tinggi. Terus juga buat kesehatan juga, pertumbuhan otak anak juga bagus juga. Sayur pakis rebus, disatuin dengan sambal, lalu rasanya nendang Pak, enak banget. Ada yang lupa Pak? Apa? Ya, satu lagi takokak ya. Ambil Pak. Di mana? Ambil ya. Karena itu udah dibawa, terus harus makan, Pak. Ini belalang ini rasanya kayak ini, kayak udang. Ini buah takekok tadi ya. Takokak, Pak. Iya, takokak. Ambil buah takekok tadi. Takokak. Ini juga enak buat lalap ya. Sambal. Cokoknya masih muda lagi, enak. Jadi takokak juga bisa pengolahannya ditumbuk juga ya, ditumbuk maksudnya dibelah-belah biar dia pecah gitu. Kita kasih pakai teri juga enak itu. Aduh, batuk. Minum batu. Minum, Pak. Nih, kita satukan ya. Pakis sama coel sayur jantung. Nih, gimana rasanya? Coba ya.
Aduh papa, sampai Pak Baliut ieu palengan, Pak. Jantung, aduh Pak, tangannya Pak. Jantung sama rebung, kita coba rasanya gimana nih. Jantung sama rebung ya. Jantung bakar sama rebung. Tapi ada juga cerita ya. Enggak tahu mitos, enggak tahu nyata fakta ya. Katanya kalau orang yang lagi kena sakit jantung, maksudnya kena riwayat jantung, enggak boleh makan jantung. Enggak tahu mitos apa fakta ya. Biasanya kalau dia jantungan gitu. Nah, ini buat takokak. Sama kayak buah lenca yang saya suka dari belalang ini, rasanya walaupun tidak pakai garam atau mesin, rasanya tetap gurih ya, agak sedikit manis. Habisin Pak, habisin. Masih lanjut? Lanjut, lanjut. Masih kuat? Kuat. Oke. Okay. Pak nih, pakisnya tetap nomor satu ya. Ini belalang rasanya enak banget. Pokoknya tadi saya udah jelasin, rasanya gurih, enak, ada sedikit manis ya. Bagi teman-teman yang lagi pergian ke hutan, jangan takut kelaparan. Karena di hutan itu banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa kita konsumsi ya. Tapi tetap kita harus tahu cara pengolahannya. Contohnya kayak pakis itu tidak semua. Maksudnya tidak semua pakis yang bisa dimakan. Tapi kalau pakis ini bisa dimakan, enak. Ini doseng juga bisa, kalau jadi lalap-lalapan juga bisa. Ya. Jadi ini kita lalap-lalapan. Apalagi disatukan dengan mie rebus. Iya, kalau disatukan mie rebus, mantap itu. Mantap itu. Oke, dikarenakan nasinya udah habis, tapi pakisnya masih ada. Ini jangan pulang. Dibuang, kita bawa pulang. Dan untuk teman-teman, nanti dimasakin apa lagi, tulis di kolom komentar. Untuk hari ini, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.